Suasana resto di kapal cepat. Meja selalu dibersihkan dengan sterilizer. Di kapal cepat Merak Bakau antara Jawa dan Sumatera, kita akan mereview bagaimana keluar dari kapal cepat. Dari kapal ini namanya kapal cepat, tapi bukan seperti kapal cepat dari Lombok misalkan dia pakai speed, ini kapal biasa tapi durasi perjalanannya lebih cepat. Tiket Rp65.000 dari Merak ke Bakahuni maupun dari Bakahuni di Sumatera ke Merak di Jawa. Ya, kita coba keluar. Ini adalah resto. Ini semua fasilitasnya gratis, hanya membayar Rp65.000. Ada mbaknya seperti pramugari gitulah kalau di kapal, yang mengarahkan kita. Toiletnya juga bersih, dibersihkan setiap hari. Yang sadar, kita sedang menuju pintu keluar. Yang membutuhkan jasa porter, sudah ada porter yang menyambut di luar. Kita dibawakan, ini ada tempat cuci tangannya. Dan ini ada semacam lorong seperti di bandara Garbarata. Kita keluar, itu adalah portnya atau pelabuhannya atau terminalnya. Tampak bagus, ini di sisi Bakauheni, Lampung atau Pulau Sumatera. Itu kapal yang saya naiki tadi. Baratarnya ber-AC, jadi di sini kita dingin, nyaman, sangat nyaman. Ya, kita sudah keluar sampai pelabuhan. Ruang tunggunya bagus sekali. Ada kopi kece, ada juga area bermain. Ada sarana bermain berbayar di sini, di dalam area pelabuhan Bakahuni. Jadi yang membawa anak bisa istirahat dulu sebentar di sini, dan kita keluar area pelabuhan. Petunjuk jalan lengkap dan enak dilihat. Tinggal mengikuti ini seperti di bandara. Ada spot foto bagus untuk berfoto untuk kenang-kenangan. Itu adalah area tiketing, semacam cetak boarding pass begitu, cetak sendiri bagi keberangkatan, tapi kita sekarang kan sedang pulang. Ada ruangan pre-wifi di situ, tempat duduk-duduk santai bagi yang tidak buru-buru. Wifi-nya kencang dan gratis. Kita pakai eskalator atau tangga berjalan.
kita tinggal ikuti aja jalan luar, bisa ke sana, bisa ke sana. Kita coba yang ke sini. Karena di sini adalah bus umumnya sih. Sudah menunggu busnya di sana. Tiketnya kalau nggak salah 50.000. Pintunya pintu terbuka tutup otomatis. Busnya udah berangkat ya Pak ke Bakau? Ke Raja Basa. Ini busnya. Oke. Kasih ya. Iya Pak. Pak Raja Basa Pak. Ini bus ke Terminal Raja Basa melalui tol. Nggak usah khawatir karena di sini keamanannya, petugas keamanannya banyak. Ini area pelabuhan dermaga eksekutif Bakauheni Lampung. Luar biasa pembangunan. Demikian kita lihat area dalam busnya. Bagus dan sangat nyaman. Terima kasih.